Kita nak review nasi kandar yang berikutnya tu. Kat mana? Kita nak makan nasi kandar dekat Kat Kajang. Kat Kajang. Tapi nasi kandar tu nama ni nasi kandar meleleh. Meleleh. Meleleh leu, meleleh. Jom, let's go. 9. A few moments later. Nasi kandar. Nasi kandar meleleh. Ini yang nasi kandar yang berikutnya lagi. Tak tahu yang berapa, tak ingat. 8 ke? Nasi kandar Melayu ni famous. Ya? So, tak tahu apa nak makan. Ya, ni soalan je lah. Kokyu tu je lok apa kyu? Ni nasi dia jadi dua jenis pilihan nasi ya kyu, nasi kuning dengan nasi putih. Betul. Jadi bagi asalah ni nasi putih, kyu nasi putih itu dengan ayam goreng. Ya. Yeah? Pendek, okey. So apa dia nasi kuning dengan ayam roh, lepas tu ada acar, ya. Yeah? Dan ya nanti pokok biasa ya. Yeah? Ini adalah telur ya, telur potong. Telur potong. Okey. Ini adalah kari ya. Okey. So minum dulu. Saya selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau. Bosan nasi, bosan ayam ni besar juga. Ayam ni besar lagi punya kawan. Ayam besar, ayam goreng tu. Mantap. Satu ni kiunya kan. Okay, first bite kawan-kawan. First bite kawan-kawan. Bila ni lupa. Ada ni lah juga. Ada tambah nyok ni. Tambah nyok. Haa, apa? Aku dah lupa. Lupa lagi. Ada ni eh. Alamak, nanti tu mama buka tu. Oh, sedap anjir dulu ya. Dan nanti kuning ni. Yang ni kena keluar rapi. Nanti kuning kena dengan apa, ayam bos. Yang merah tadi ayam madu. Oh, ada yang madu, ada ini ada rose, memang campur lah. Yang rose tadi pekat kan yang itu. Ada ayam ni ayam bawang, yang masak bawang tu. Masak bawang kita rasa sikit, masak bawang mama ambil tu. Kau percaya sapu janji, karena ini semua sapu hati. Oh, janji sampai cincin singgah di jari. Kita kena sewakan dulu ke? Betul? Kau nak rasa mana? Kau nasi ni? Kau nak rasa nasi kuning kau kan? Okey? Sudah? Okey? Okey?
apa telur sotong ni? Ada yang nak ambil dah. Ambil tak? Sebab kita ada pernah makan banyak telur sotong kat tempat-tempat. Mesti kena yang lain kan? Ada yang okey, ada yang hanyi kan? Kita tengok kan? Ha, kita tengok yang ni tak rasa kena. Sedap lah ni. Ni antara yang terpetak juga telur sotong ni. Nice. Dia tak hangit kan? Dan rempah tu rasa lah rempah dia. Rempah rasa. Kenal tak? Aku dah cakap dia tambah nyok dia ni. Rasa kelapa tu. Dan rasa lemak lah. Lemak kelapa kan? Dia tak pedas sangat. Quite nice dia tu lah. Kita sebenarnya dia ada menu ni lah. Ayam meleleh. Tapi ayam tu dah habis lah. Cepat habis ayam. Ada orang dekat famous ni lah kat Kedai ni. Dia acar sayur dia pun sedap juga. Ayam ni crunchy. Oh, ayam goreng dia? Crunchy. Betul? Dia juicy tak? Juicy. Ayam goreng ni sedap ni. Rempah dia tak? Okey lah. Dia lemak-lemak santan ni. Okey, okay. Kita makan dia habis dulu. Jadi kita bagi start berapa start. Okey. Boleh? Kau tak boleh mending. Kau tak boleh mending. Nampak? Crunchy. Crunchy lah. Oh, crunchy. Sekejap. Okay, so kita dah habis makan nasi kandar meleleh 69 kat Kajang ni je. So, apa pendapat tu? Okay. Ha. Bendi je crunchy kan? Betul. Crunchy. Okay. Daripada lepas segi, tu besar. Betul. Daripada segi kuah campuran dia tu rasa macam mana? Terbaik. Terbaik ni tu bagi markah. Dia punya kuah campuran tu? 9. Wah, 9. Okey, Mama? 9? Okey, 9. Kuah campuran 9. Dan berapa sedap lah dia punya ni, apa? Ayam roti tu. Kau boleh bagi 8.5 ayam roti. Okey? Dan tadi apa kau rasa ayam bawang? Ayam bawang. Ayam bawang ni kuat enak. Sedap. Ayam bawang pun 8.5. Dan ayam goreng pun lebih kurang lah. Ayam goreng dia crunchy, dia juicy dan ada rasa rempah tu kan? Rempah dan rasa. Okey? So, 8.5. Dan telur sotong. Telur sotong dia tadi kita pernah rasa beberapa tempat lah telur sotong kan. Ada yang ayam. Ada yang hangi, ada yang rempah tak kuat eh. Tapi dia suka dia bagi 9.5 juga tak. Wah, 9.5 untuk telur sotong. Terbaik. Okey. Okey. So ya. Di situ saja video kita. Tapi lupa lah tu. Ada roti. Roti apa? Roti puri. Roti puri. Boleh nak sini kita cuba roti tepung, puri. Tepung. Okay. Macam ikan. Macam ikan tepung. Ya. Tengok dia macam mana dia orang masak dia kan? Betul? Ya? Yeah?
Okey, ini roti puri ya. Roti puri ada setiap pagi pukul 11 kita start sehingga pukul 10 malam. Kedai ini beroperasi daripada pukul 11.30 pagi sekandar dan sehingga pukul 10 malam. Roti puri ada sambal dengan dal. Boleh juga dimakan dengan kuah kari. Okey. So, ini cara-cara yang nak? Ini cara-cara ni. Ini tepung-tepung dia. Saya ucapkan kepada Q Channel, terima kasih datang ke kedai kami Nasi Kandar Meleleh dan harap di masa akan datang Q Channel akan jadi sukses. Mantap. Terbaik. Ini kuah dia kat sini ya. Badan sini. Ada sikit je. Ada. Kemudian dengan sambal lah ya. Kari, kuah kari, terpulang lah kari campur ke ataupun ni. Sebab kita kan nasi kandar, base pada nasi kandar lah. Berapa lama dah nasi kandar Melayu buka? Nasi kandar Melayu 69 start pada 2021. 2021? Haa, 2019 kita beroperasi. 2021 kita start operasi lepas PKP. Biasa lepas PKP. Haa, sebab kita tak boleh beroperasi 2020, kita dah di abang PKP kan. Tapi minyak dia memang kena banyak eh? Minyak dia kena banyak. Minyak terlalu panas pun tak boleh, terlalu sejuk pun tak boleh. Buang pun dia tak jadi. Panas pun dia tak jadi. Panas sangat pun dia tak jadi. Takkan nak tahu dia panas, tak panas, tak kena tangan. Tu. Makannya jadi apa tu eh? Pastikan subscribe ya. Kedekut tak kedekut. Channel Q YouTube. Nice. Okay, minyak dah panas. Dia akan tenggelam dulu lah. Ada kata minyak pun ni. Oh, okay. Kita buka minyak ni. Okay, Q. Nak rasa nasi puri? Nasi roti puri? Nak. Oh, ni sedap dek. Cuba cari ni sedap lagi, jangan risau. Mesti datang lagi kan? Dan dia kena tuang minyak dekat atas dia lah. Supaya dia kembung lah. Dia kembung lah, kembang. Dia mengembung. Kadang-kadang setengah roti puri dia dia rasa nipik. Dia tak ada rasa roti dia. Jadi kita cuba setakat ni feedback daripada customer kita, roti kita ada berasa dia punya tepung dia. Dia rasa, adalah rasa dia. So dia macam dia warna macam tu dah masak lah Kalau nak garing lagi boleh, tak boleh tak salah. Ready, okay. Alright. Ini garisan dulu. Okay. Oh, kawan-kawan. Dekat nasi kandar, dekat nasi kandar Meleleh 69 ni ada roti puri. Oh my god. Wow. Q punya kan. Roti puri ni dia macam tu tak? Gebu lah. Gebu macam tu tak? Okay. Ya. Alright. Okay. So, apa lagi? Makan. Okay. Panas lagi tu. Okay. Hati-hati. Alright. So, kita dah koyak pun dah rasa lembut dah. Betul? Ya. Bau dah wangi. Panas siap lah. Okay. Sabar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pas baik dengan kawan. Okay. Bye. Okay. Patutlah owner cakap sedap. First bite tu dah rasa dah dia punya apa? Dia punya bau dia pun tak sedap. Tepung dia tu. Dia lembut kan betul. Dia lembut dan dia rasa macam puri lah rasa. Dan rasa lembutnya sedap. Dia lembut dan dia rasa tepung tu. So dia dia ada dua pot. Ini adalah daun dan ini
sambal. Okey. So, tapi roti puri ni boleh makan dengan kari dan kuah-kuah yang lain. Betul lagi. Okey. So, kita cuba tu dengan kuah ni dah. Okey. Wah, memang pekat kan? Memang Penang punya mari ya. Tapi tak pedas kan? Tak pedas. Yang ni tu bagi 10.5. Terlebih kan 10.5. What? Itu 10.5. Memang rekomen. Roti puri dia memang sedap. Terutama bila kita makan dengan panas-panas kan, dia memang dia punya rasa tu lagi naik. Okay. Dan kuah dal dia pekat ni. Pekat. Kuah dal dia pekat. Sedap ni. Tak boleh berhenti makan ni. Bahaya ni. Okay. Oh no. Okay, dah baik. Memang rekomen. Roti puri kat sini memang terbaik. So, kau boleh cubalah. Betul? Betul? Okay. So, kita nak habiskan ni roti puri ni. Sampai di sini video kita. Kalau kita dengan kawan yang ada nak kita review makanan yang baru ke yang baru, yang lupa komen di bawah. Dan bagi kawan-kawan yang baru channel kita, yang lupa tekan subscribe dan like.